yang pikirannya hanya kerja, 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 cari duit, kerja. Kok malam jadi bangkai, siang kok jadi keledai? Engkau itu hamba Allah. Allah berikan kepadamu akal agar engkau dapat berpikir bahwa dunia ini sudah pernah dimiliki oleh orang-orang sebelummu. Mereka pergi meninggalkan dunia. Mereka tinggalkan semua yang mereka usahakan. Mereka bekerja naik, pangkatnya naik, kemudian tahu-tahu turun ke dalam perutmu. Tidak lagi dia ada di atas. Tidak lagi ada yang memandang dia. Bahkan dia dilupakan oleh masa dan zaman. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah benci sama orang yang keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Alim bidunya, tapi dia alim tentang urusan dunia. Pinter, jahil bil akhirah, bodoh.